Untuk memutus rantai penyebaran virus corona di ibu kota, MPR RI membagikan 1.000 paket kesehatan kepada wartawan dan pengemudi ojek online. Kegiatan ini sebagai apresiasi MPR RI kepada kedua profesi, wartawan dan pengemudi ojek online yang masih tetap bekerja di tengah wabahnya virus corona. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI memberikan 1.000 paket kesehatan berupa masker, cairan antiseptik, dan jamu untuk memutus mata rantai virus corona di ibu kota. Paket kesehatan diberikan kepada wartawan dan pengemudi ojek online. Ini lantaran dua profesi tersebut sedang berjibaku memberikan pelayanan informasi dan kebutuhan masyarakat di tengah merebaknya virus corona. MPR terus mendukung pemerintah melawan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kita hanya mendorong, memberikan motivasi agar pimpinan-pimpinan kementerian lembaga juga melakukan hal yang sama. Misalnya, dalam suasana libur gini, di setiap gerbang-gerbang kementerian diberikanlah bantuan-bantuan misalnya, atau melalui cara-cara lain yang bisa membantu saudara-saudara kita yang di lapangan. MPR mengajak warga untuk bersama-sama melawan penyebaran virus corona dengan melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan MPR dan DPR RI. Seluruh karyawan di lingkungan MPR dan DPR diberikan akses work from home atau bekerja dari rumah menindaklanjuti imbauan pemerintah. Aset negara harus kita jaga, nah oleh karena itulah kita lakukan piket yang semuanya tentu adalah ada dasar yang kita rujuk ya dari pemerintah. Masyarakat diimbau untuk menaati kebijakan pemerintah yaitu mengisolasi diri di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.